Nah, ini dia. Kalau ini tuh aduh, di mana saya marah-marah terus. Jangan kaget ya kalau mau lihat saya marah-marah. Oke, panggil pemain yuk. Mukanya dia begitu. Tapi marahnya bukan marah, tegas. Karena kalau nggak bisa diatur, berantakan. Karena krusialnya kalau misalnya di pasar, figuran sama orang belakang itu kadang-kadang dia nggak main. Aktivitas-aktivitas saja, makanya saya suka. Aktivitas-aktivitas harus tegas. Karena berpengaruh banget dengan mood cerita. Jangan ada yang nonton. Yuk, awas-awas. Awas-awas. Ini kelihatan sejagat raya ini, Bu. Pak Ipung itu terkenal dengan itu. Semua blocking, semua ini on set kadang-kadang saya. Kalau kalian perhatiin di film saya, semua figurannya itu benar-benar saya direct. Saya tahu berarti dari sini kok dari nanya, tapi jangan ada yang lihat kamera. Itu kan ada yang marah tuh dia. Si itu marah tuh, si Moming tuh, si Erik marah. Dorong yang bener dong, katanya. Dia marah. Menyenangkan, bro. Ini namanya hobi bukan kerja, bro. Hobi bukan kerja, bro.